Saudara, hujan deras menyebabkan banjir serta longsor di dua desa di Kecamatan Hulu Palik, Bengkulu Utara. Satu jembatan penghubung desa terancam ambles akibat abrasi dari luapan sungai. Kejadian di Desa Talang Rendah. Banjir. Curah hujan tinggi sejak Minggu sore menyebabkan air sungai Desa Talang meluap hingga ke permukiman warga. Banyak atau bahkan salah satu jembatan penghubung desa terancam ambles karena terkikis air sungai yang meluap. Hujan juga menyebabkan longsor di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara pada Minggu malam. Warga dibantu polisi langsung membersihkan material longsor yang menutup sebagian jalan guna memperlancar akses jalan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Jadi, alhamdulillah. Dan kondisinya gelap, jalan turunan dan licin. Maka itu, kami beserta Pak Camat dan personel sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Akan malam ini juga akan kita bereskan secara bergotong royong supaya tidak mengganggu arus lalin yang akan melewati jalur ini.